Halo cumi-cumi, ketemu lagi sama gue, Telmo itu Telly. Channel yang akan menambah pengetahuan kalian sebanyak 0,01%. Kali ini gue akan ngebahas hand expression orang Italia. How to get subtitle on my video? So you just turn on the CC and then you click the setting symbol here. Choose the language, English, Indonesian, Italian. E per voi italiani, basta scegliete italiano. Jadi, biasanya kan orang Italia kalau ngomong pakai tangan ya. Dan gak bisa diem tangannya. Gue akan memberikan contoh cara bagaimana hand expression yang ada di Italia. Karena kalian sudah memberikan masukan dan banyak request juga dari kalian supaya gue menayangkan part 2 dari Italian expression. Semoga kalian suka dan bisa dipelajari, bisa dimengerti dan bisa dipraktekin. Siapa tahu kalau ketemu orang Italia di Indonesia ya, mereka pasti akan ngerti. Dan tentunya terima kasih kalian yang sudah memberikan support, memberikan masukan. Jadi langsung aja kita praktekin sekarang, oke? Oke, kita mulai nomor 1. Paura, paura, takut, hah? Takut. Non me ne frega. Non me ne frega. Gue gak peduli. Gue gak peduli. Loncat. Loncat. Gak ada. Gak ada. Buono, buono, enak, enak. Dibilang enak, ya memang enak. Perfetto, perfetto, perfect, perfect. Buonissimo, al bacio. Buonissimo. Enak banget. Enak banget. Bang. Oh, calma, calma. Calma, piano, piano. Piano, piano. Pelan, pelan. Pelan, pelan. Che palle. Che palle. What a bore. Bosenin banget sih. Bosenin banget sih. Cosa posso farci? Che cosa posso farci? Gue bisa apa? Hah? Gue bisa apa? Gue via. Gue via. Gue via. Siamo già tardi. Siamo già tardi. Andiamo via. Andiamo via. Siamo già tardi. Ayo pergi, pergi, pergi. Kita udah telat, kita udah telat. Ayo pergi, 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 pergi.
cosa vuoi? Huh? Che cosa vuoi? Che cosa vuoi? Mau lo apa sih? Lu mau apa? Hah? Lu ngomong apa? Lu mau apa? Tardi. Kita udah telat. Tardi. Telat. Woi. Non mi interessa. Non mi interessa. Non lo so. Non lo so. Gue gak tahu. Gue gak tertarik. Gue enggak tertarik dan gue enggak tahu. Soldi? Celai, Soldi. Lu punya enggak duit? Hah? Lu punya duit enggak? Ti tengo occhio. Awas lu ya, awas lu, lihat lu, awas lu. Liatin aja nanti. Ma guarda questo, ma guarda. Tuh lihat tuh kelakuannya kayak gitu. Tuh lihat, tuh kayak gitu. Atau bisa juga Arsilio, vieni qua. Non fare casino, ya. Cumi, sini lo. Ngeberantakin rumah aja, awas ya. Tadi hand expression, loh kok jadi keterusan nih. Gue buka dulu gelap. Itu dia tadi hands expression yang biasa orang Italia pakai, dan tanpa bicara pun bisa, pakai bicara pun bisa juga untuk lebih memperkuat, dan biasanya itu sangat-sangat sering dipakai dalam sehari-hari. Jadi kayak misalnya begini, gue nggak peduli, atau begini, enak banget, enak banget yang gini ya, muah, 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 muah. Jadi tuh enak banget ya sampai dicium, muah, gitu. Jadi ada lagi, kalian kalau mau komen, mau kasih tahu lagi gestur yang lain, komen ya di sini. Kasih tahu gue apa yang kalian tahu, dan kasih tahu gue juga hal-hal atau gestur apa lagi yang belum gue denger. Jadi kita semua belajar di sini, pokoknya harus yang fun ya kalau untuk belajar bahasa Italia. Jangan lupa universal hand gesture adalah begini. Kosa. Apa? Hah? Oke. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Gue akan kasih kalian tutorial lagi, pelajaran lagi, lesson atau yang lucu-lucu dari Italia. Sampai ketemu lagi. Ciao, ciao.